Bang, review player Jepun ke JDT ya. Ni mengenai Takahiro Kunimoto dia minta aku review pasal player ni yang baru sign dengan JDT. Okey, ada cerita baik yang banyaklah, tapi aku ada juga cerita yang kurang sedap. Track record Takahiro Kunimoto ni tak semua orang tahu lah aku rasa. Okey, yang pertama Kunimoto ni dia pernah dua kali ditamatkan kontrak . Yang pertama dia pernah main dengan Urawa Red serta Avispa Fukuoka. Dua-dua kelab Jepun ni, Urawa Red kita tahu kelab memang hebat punya kelab, dan ada masalah lah yang berlaku waktu Kunimoto ni ditamatkan kontrak. Waktu di Urawa Red ni sebenarnya Kunimoto ni dipanggil Ronaldo Urawa ada sikap muda dia mungkin kesilapan dia membuatkan dia diterminate. Ada sumber mengatakan Kunimoto ni waktu dia beraksi dengan Urawa Red dia ada masalah disiplin, begitu juga dengan kelab kedua di kelab Jepun pun ditamatkan kontrak atas masalah disiplin. Ada satu cerita dengan dia pernah beraksi dengan Jumbo Hyundai kelab Korea. Di situ pun dia ada masalah disiplin, dia pernah ditahan polis waktu memandu dalam keadaan mabuk, dan sewaktu dia mewakili Jumbo Hyundai tu juga sebenarnya dia dah bagi aksi yang terbaik atas padang sehinggakan fan Jumbo Hyundai ni memang sangat suka dengan Kunimoto ni, dengan skill dia, dengan kemahiran dia, dengan shooting dia. Akhirnya dia ditahan polis dan didakwa di Korea dengan kesalahan tadi memandu dengan keadaan mabuk. Sebenarnya Jumbo Hyundai terus tamatkan kontrak dia kerana memburukkan dan juga membusukkan nama kelab, dan selepas itu baru dia berpindah ke kelab Portugal Kasapiai. Skill yang baik dengan kemahiran yang baik, tapi ada masalah disiplin dekat situ. Aku tertanya juga kenapa dengan rekod yang baik, dengan permainan yang bagus, tapi dia tak mewakili kelab senior Jepun. Dia hanya mewakili kelab bawah 20, tak silap aku, kelab bawahan umur, tapi tak terpilih untuk kelab senior. Mungkin ada masalah-masalah disiplin ni. Dan begitu juga dia mewakili kelab Jonam FC sehingga kan berjaya bantulah kelab tu untuk raih angkat piala 2 tahun untuk turun. Begitu juga waktu dia membantu kelab Jumbo Hyundai. Jadi ada rekod-rekod yang baik lah, dan gameplay dia pula skill yang ada pada Kunimoto ni pemain yang sangat lincah lah. Dia spesies Leandro lah pada aku. Dia spesies Leandro Velasquez. Sebab tu TMJ sign pemain ni kerana Leandro seorang pemain yang sangat kreatif kat tengah. Banyak buat hantaran lolos dengan shooting berjauh, bola mati, free kick ke apa ke. Dia banyak terbabit dengan segala pergerakan bola, serangan, pertahanan. Jadi begitu juga dengan Kuni, tak jauh beza dengan Kuni ni. Apa yang ada pada Leandro ada pada Kunimoto. Apa yang ada juga yang ada pada Forestieri ada pada Kunimoto ni. Jadi itu antara perkara yang tak baik dengan yang baik. Dengan umur 25 tahun, dengan kelincahan, dengan skill, teknik, aku rasa Kunimoto memang sangat diperlukan lah JDT. Sewaktu JDT perlukan pemain-pemain macam ni beraksi di Liga Juara-Juara Asia. Begitu juga dengan kemasukan Heberti, ketiadaan Forestieri dengan Leandro, Heberti dengan Kunimoto ni akan top up lah posisi yang kosong tu. Walaupun kita ada Muniz, kita ada Oscar Arribas, tetapi tak cukup untuk beraksi dalam intensity game yang tinggi, kualiti game yang sangat tinggi dekat Liga Juara-Juara Asia. Dan sekurang-kurangnya apabila ada pemain Heberti yang memang dah ada experience bermain kat Liga Juara-Juara bersama kelab Thailand, begitu juga dengan Kunimoto, memang beraksi dengan kelab-kelab ternama yang bermain dalam Liga Juara-Juara Asia. Pernah juga Kunimoto ni, setahu aku 2019 kalau tak silap, Kunimoto ni pernah skor sebiji waktu bertemu dengan JDT dalam Liga Juara-Juara Asia kalau tak silap aku. Jadi itu antara sikit lah untuk Kunimoto.